Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat review Honda Civic ya. Yang ni untuk dijual eh. Ada customer minta video Honda Civic ni. So, kita buat video untuk customer. Tengok video ni, kalau ngam okey, boleh booking terus. Okey, yang ni Honda Civic 1.7 eh, model ES. Model ES, yang ni facelift eh. Ni tahun 2004. Tahun 2004. Auto, CC dia 1.7. Kereta memang standard dah. Memang standard. Cuma dah tukar spok rim. Tu saja. Kereta masih cantik lagi ya. Masih cantik lagi. Yang mana berminat boleh beli. Yang ni facelift eh. Honda Civic ES ni ada dua model. Okey, yang model pertama dia lampu dia tak macam ni, lampu dia pendek. Lagi satu grill dia tak macam ni. Yang ni facelift, lampu, bumper, dia punya grill pun lain eh. Dengan fender pun lain. Ni cantik ke macam mana? Cat cantik lagi ya. Cat memang cantik lagi. Okey, kalau Honda Civic ES ni first 2001, 2002, 2003, 2004 dia model lain. 2004 lepas bulan 6 sampai 2005 dia facelift eh. Lampu dia macam ni kat depan. Dalaman dia pun lain eh. Okey, kereta memang cantik lagi. Spok rim dah tukar, tayar bunga tebal lagi eh. Tayar memang tayar baru 4 biji. Spok rim saiz 15 inci. Dah ada side skirt ada. Kalau facelift, bumper belakang dia lain. Dengan lampu dia ya. Lampu dia kalau nampak dia bentuk bulat dah. Nampak tak? Dia macam ring eh. Kalau first model, lampu signal dia, cover dia color oranye. Yang ni color putih. VTEC eh. Yang ni VTEC. Memang cantik. Body kemas lagi. Body tak ada karat. Kereta ni walaupun tahun dia lama, harga dia memang steady eh. Sebab harga dia steady, satu sebab Honda. Honda ni memang harga dia macam tu. Comel, memang comel. Kemas. So kita tengok bahagian dalaman. Okey, yang ni bahagian dalaman. Dalaman dia pun sama, masih cantik lagi, kemas. Okey, kalau first model Civic ES, dalaman dia warna dia kelabu eh, kelabu gelap. Dia bukan warna cerah eh. Bukan warna cerah. Lagi satu, yang Civic ni asal dia seat leather, door trim pun leather. Cuma owner ni dah tukar kain eh. Dah balut balik kain, door trim pun dia dah pasang kain balik. Mungkin leather dia dah crack. Sebab Honda punya leather ni kalau kena panas ni, cuaca Malaysia ni panas, memang akan crack. Mesti akan crack eh. Kalau dah 10 tahun lebih, mesti crack. Okay, ni steering. 4 spok. Steering masih cantik lagi. Steering leather ya. Steering leather. Okay, ni bahagian belakang. Ada armrest eh. Belakang memang cantik, kemas. Seat tak ada koyak. Okay. Sebab dah balut kan. Okey, yang ni bahagian steering. Okey, bahagian steering memang cantik. Okey, ni nak pegang steering ni memang selesa ya. Sebab yang ni dia kita pegang pun memang padu. Lagi satu, steering dia sedap lagi pegang. Okey, untuk meter ni kalau yang
CVES first model, meter dia nampak simple eh. Kalau yang ni nampak mewah eh. Dia meter ni memang saya suka, dia cantik ya. Dia ada chrome, lagi satu warna dia biru dengan merah. Kalau waktu malam memang nampak cantik. Meter dia memang nampak cantik. Okey, kalau bahagian yang kat sini dia lebih kurang macam nampak EK99. Bulat-bulat ni. Okey, tempat ni nampak kemas, simple je. Dia tak adalah mewah sangat, nampak simple-simple je. Sebab dia Civic eh. Kalau Honda Accord, ya nampak mewah lagi. Okey, bahagian dashboard ni masih cantik lagi. Ada dua airbag ya. Ada dua airbag. So boleh tengok, nampak dia tak adalah calar ke, terkopek semua tak ada. Okey, ni ruang dashboard. Dashboard nak kata besar tu tak adalah. Ruang dia okey je. Okey, untuk facelift ni ada macam tutup ya. Dia kemas. Ni pun menarik. Kalau yang bukan facelift, dia tak macam ni. Dia nampak sampai sini kosong je. Okey, ni boleh letak air. Okey, nak letak barang pun boleh. Nak letak air, just kita push je. Okey, kalau nak letak duit siling kat sini pun boleh. Ni letak tempat barang, kecil juga, sempit dah, agak sempit. Okey, kalau ada armrest kat sini memang cantik. Puas hati kalau ada armrest, lagi sedap. Cuma yang ni dia bagi ni saja. Itu pun untuk driver saja, untuk passenger tak ada. Nak kata kekurangan kereta ni, armrest dia tak adalah besar kat sini. Kalau ada memang cun. Itu kalau nak kekurangan, benda-benda kecil sajalah. Kalau bagi saya, kekurangan kereta ni memang tak ada. Cuma dia nak kata lama tu ada jugalah. Dia tak nampak mewah sangat, dia nampak simple je. Ada yang minat simple, boleh ambil Honda Civic ni. Kalau Honda Accord memang mewah. Okey, dalaman masih bersih lagi. Okey, lagi satu kereta ni ada side mirror auto flip ya. Side mirror auto flip masih jalan lagi. Ya. Walaupun tahun lama, kiri kanan side mirror masih jalan lagi. Okey, ni tempat letak barang kat sini ada satu. Nampak tak? Kecil sikit. Gearbox dia okey lagi. Kalau kita nak test drive sekarang boleh. Boleh tengok sekarang saya buat dua. Kita try jalan. Masuk tiga, D3. Okey je. D. Memang semua gear masuk eh. Semua gear masuk, tak ada masalah. Okey, sekarang kita just try, kita bawa 0 hingga 100. Kita tengok berapa saat dia. Walaupun enjin dia 1.7 cc. Okey. Tapi laju dia memang ada eh. Pick up dia memang ada eh. Dia nak kata berat tu tak ada. Memang pick up dia ada. Kita try eh. Dah sampai 100 eh. Dah sampai. Okey, 0 hingga 100 dia dalam berapa saat je sampai. Pick up memang ada. Laju dia memang ada eh. Yang mana beli 1.7 ni, Civic ni, tak rugi ke. Dia model ni tak banyak. Kalau yang facelift ni 2004 dengan 2005 saja. 2004 pun dia lepas bulan 6 sampai 2005 saja dia. 2006 Honda Civic FD dah keluar. FD, korang tahu FD ni memang market dia, value dia tinggi. Ramai orang minat eh. FD sekarang masih dalam 28 ke 30 lebih lah. Macam tu boleh dapat. Yang ni harga kita nak jual, harga dia 22,000 eh. Okey, harga ni 22,000.
Siap Puspacom, siap tukar nama eh. Okey, okey. Yang mana nak beli boleh dengar, boleh dengar eh. Kita bawa. Kita langgar lubang semua ni dan boleh dengar. Steering rack okey. Honda Civic ni walaupun kereta dah lebih 10 tahun lebih pun, nak kata barang-barang dia masih tahan lagi eh. Itulah Honda. Honda ni macam ni. Steering rack memang okey, rasanya owner dah tukar. Dia punya absorber pun okey. Brake memang cengkam eh. Brake dia memang puas hati. Brake dia memang padu eh. Brake dia kalau kita brake memang dia berhentilah kat situ. Okey, sekarang kita bawa, kita try lagi laju sikit. Nak kata barang-barang bawa tu ada bunyi tu, tak ada lah. Memang barang-barang macam absorber ke drive shaft ke memang tak ada. Tak ada bunyi lagi, bunyi kereta okey lagi. Okey, temperature maintain lah. Temperature maintain je. Okey, harga tunai ya. Harga cash price saja RM22,000. Siap Puspacom, siap tukar nama. Sekarang kita tengok bahagian enjin. Jom. Okey, yang ni bahagian enjin. So boleh nampak ya. Dia Honda VTEC. Okey, enjin. Okey, boleh nampak. Enjin nampak kotor sikit, tu biasa. Okey, yang lain semua masih kemas lagi. Yang ni facelift eh, facelift. Spoiling masih cantik lagi. Spoiling dia memang cantik eh. Nak pakai rim 16 inci pun boleh, tak ada masalah. Ni bahagian belakang. Okey. Memang cantik ya. Okey, yang mana berminat boleh hubungi kami. Nombor telefon kita 017 27 37 877 ya.